Oke, sudah berakhir acaranya. Saatnya kita pulang. Ramai sekali. Goks. Saatnya pulang dengan ramai-ramai. Oh. Wah, seru sih. Ramean pulangnya. Hey, Pak. Udaranya juga mantep banget. Mudah-mudahan angle kamera yang atasnya nggak terlalu bawah. Kayaknya tadi gue nge-record agak terlalu nunduk, jadi kurang kelihatan. Mudah-mudahan yang ini view-nya oke. Ada motor custom juga, Scorpio. Scorpio as well. Gokil. Wah. Di atasnya tuh tempatnya bagus, sudah dikelola dengan baik sekali. Wah, keren nih. Ini kali yang dinamain Bukit Teletubbies kali ya. Bagus-bagus. Jonggo sebagus ini ternyata. Guanya sih yang norak. Baru tahu. Aye. Udah lama nih nggak touring banyakan kayak gini. Wah, gila sih, seru seru parah. Capek juga nggak berasa kalau seru gini tuh. Aja punya
Berisik banget ini. Soknya jerak-jerak. Ini udah kurang bener deh soknya. Cuman kesini tuh jalannya sempit doang sih. Jadi kalau misalnya pas ada mobil, rada PR sih. Rada harus ada salah satu yang ngalah. Ah enggak ah, gue gak mau liatin lu. Tadi kamera depannya tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa. Itulah penyakitnya GoPro, kalau yang lama tuh suka tiba-tiba kagak ngerekam gitu. Ya emang kalau action cam di mana-mana susah ngontrolnya sih, jadi kayak dia ngerekam atau enggaknya tuh ya kita susah ngelihatnya. Ya udah kayak pakai feeling aja deh. Ini sudah jalan pulang, capek lumayan, tapi terbayarkan dengan suasana yang oke banget untuk cuaca, view-nya, sama hospitality-nya atau kebersamaannya atau ramah-tamahnya. Itu sih yang paling utama dari touring ini kan, yang dicari kebersamaannya setelah perjalanan jauh, datang sana makan-makan seru sih, menghirup udara segar. Perlulah kayak sesekali kayak gini dibikin, apa, perlu yang kayak gini tuh dibikin rutin biar ngaruh ke produktivitas kinerja kita juga kan. Biasanya kalau kayak gini kan menghilangkan stres levelnya berkurang, jadi ya makin, insya Allah mudah-mudahan makin bagus kerjaannya, kayak outing gitulah, outing ala-ala. Positif banget sih, daripada kayak yang hibur-hiburan gak jelas yang lain gitu, ya mendingan kayak gini. Jadi nyatuin satu visi, satu hobi. Ya kalau motor mah kita juga penunjang operasional kan pasti punya motor, jadi ya enak kumpulin orangnya gitu kan. Udah pasti ada motor mah, karena kan sehari-hari kerja juga rata-rata pakai motor, apalagi kalau yang bagian tertentu itu ya memang disediakan motor, ya pasti ada kalau motor. Cuman tinggal kitanya aja yang mau ngumpul atau enggak. Mental healing banget sih, kayak terapi stres, mengurangi stres. Gue ngoceh-ngoceh nggak jelas. Ya udah, intinya yang kayak gini-gini tuh sangat-sangat perlu untuk menyegarkan pikiran kita yang bisa ngaruh ke kerjaan. Oke, selebihnya itu sih saya lagi. Gue cuman pengen ngabadiin momen pas di jalan. Jadi kalau kurang lebihnya mohon maaf, karena memang
tadi di atasnya itu nggak sempet ngeliatin apa-apa aja yang ada di atas karena memang kebetulan bagian moto, jadi ya waktunya kebanyakan buat moto-motoin bos-bos. Oke deh, segitu dulu dari gua. Udah lumayan panjang sih sebenarnya ini rekamannya, nggak tahu gua ngeditnya kayak gimana, footage-nya kebagi-bagi banyak banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Yeah.